Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Jambi. Ini disebutnya Teluk Belanga. Dan ini namanya Teratai Dada. Sekarang Bapak akan mengajarkan pengolahan data tentang rata-rata. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, berapa rata-rata nilai matematika di kelasmu? Bingung ya? Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang Bapak mau tanya lagi, berapa rata-rata tinggi badan di kelasmu? Bingung juga? Bagaimana cara menghitungnya? Baik, Bapak akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang rata-rata. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nilai 5, 6, dan 7. Banyaknya nilai 3. Jumlah nilai 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 18. Rata-ratanya 6. Nomor 2, nilai 7, 8, 8, 9. Banyaknya nilai 4. Jumlah nilai 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 sama dengan 32. Rata-rata 8. Nomor 3, nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Banyaknya nilai 5. Jumlah nilai 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 40. Rata-rata 8. Nah anak-anak, apa hubungan antara banyaknya nilai atau banyaknya data dengan nilai atau jumlah data dengan rata-rata? Ya, betul. Rata-rata sama dengan jumlah nilai atau jumlah data dibagi banyaknya nilai atau banyaknya data. Mudah ya anak-anak? Nah, ingat, belajar rata-rata akan mudah dengan matematika nalaria realistik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal tentang rata-rata berbentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Nilai rata-rata ulangan matematika 29 anak SD Sukarajin adalah 72. Jika pada data ditambahkan nilai Pakhri, ternyata rata-ratanya menjadi 72,5. Berapakah nilai Pakhri? Nah, soalnya menarik ya. Mari kita perhatikan solusinya. Informasi. Nilai 29 anak masing-masing adalah 72. Rata-rata 29 anak jika ditambahkan nilai Pakhri menjadi 72,5. Langkah-langkah. Misal nilai Pakhri adalah X. Maka perhatikan dalam kurung 29 dikali 72 ditambah X dibagi 30 sama dengan 72,5. Maka 29 kali 72 ditambah X sama dengan 72,5 dikali 30 atau sama dengan 2088 ditambah X sama dengan 2175. Maka nilai X sama dengan 2175
dikurangi 2088 sama dengan 87. Kesimpulannya, jadi nilai Fakhri adalah 87. Mudah ya anak-anak? Nah, tentu kalian bisa jawab juga soal yang Bapak sajikan di awal, ya, tentang rata-rata. Mudah juga kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.